Baik, hal ini telah ditegaskan dalam hadis sebelum ini, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu yang bermaksud kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, namun jika kamu tidak dapat melihatnya, Allah tetap akan melihat kamu. Baik, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini hadis ihsan. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini sudah merangkumkan tiga elemen utama, paksi utama agama kita ni. Dalam ni ada akidah, dalam tu juga ada fiqh, dalam tu juga ada tasawuf. Baik, bila Nabi berkata an ta'budallaha, dalam itu sudah ada dua, ada akidahnya dan ada fiqhnya. Di mana semua ini? An ta'budallah, engkau beribadah. Jadi untuk beribadah perlukan kepada ilmunya. Maka ilmunya itu adalah ilmu fiqh yang beritahu kita cara nak beribadah, cara nak bersolat, cara nak berpuasa, cara nak melakukan kebajikan itu, kebajikan ini, nak berzakat dan sebagainya. Itu ibadah. Jadi bila disebut an ta'budallah, engkau beribadah, maka semestilah dia berkait dengan ilmu fiqhnya, hukum fiqh. Jadi tak boleh nak lari dalam menghayati agama ni, tak boleh nak lari daripada fiqh. Kalau ada orang berpendapat bahawa nak mendekati Tuhan, nak makrifat Tuhan, tak perlu ilmu ni, ni itu adalah dawang yang karu. Dawang yang karu. Nak sapa makrifat ni, tak main ilmu kulit ni. Aha. Itu percakapan-percakapan orang yang akal separuh. Ha, kalau ada yang cakap macam tu, tuk tepilah, jangan pakai lah. Kat mana lah, nampak pelik ke, keramak ke, tak keramak ke, tuk tepi. Jangan pakai. Kali langgar pedoman ni. Pelik mana sekalipun, boleh buat aneh mana sekalipun, tuk tepi. Jangan pakai buah tu. Nah, kerana perjalanan ni bermula dengan antak budak. Ibadah mesti ada ilmu dia, ibadahnya. Dan ibadahnya ada ilmunya, itu fiqh. Tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada siapa ibadahnya? Antak budallah, Allah. Berarti kena kenal siapa itu Allah. Maka mengenal Allah itu ilmunya ilmu akidah, ilmu suluddin. Tahu Allah itu nama. Nama bagi siapa? Ah, itu sifatnya apa? Sifatnya satu-satu. Sifat 20 kita mengaji itu. Ah, baru kita kenal Allah. Ah, jadi, sudah ada fiqhnya, sudah ada usuluddinnya. Dua. Tapi di mana tasawufnya? Ah, maka yang seterusnya itulah tasawuf. Ka'annaka tarahu. Ibadahmu itu yang kau hadapkan kepada Allah, yang kau tujukan kepada Allah, sifatnya bagaimana? Sifatnya seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya, itu adalah sifat bagi jiwa kita, ruh kita. Sifat bagi ruh kita. Yang ni kita beribadah, yang kita tujukan kepada Allah, dan kadang yang kita rasai ruh kita, zauk kita, ka'annaka tarah, seolah-olahnya engkau melihatnya. Dengan erti seolah-olahnya kita ini duduk depan dia. Seolah-olahnya. Seolah-olahnya kita duduk berdepan. Dengan erti mata kita ni semacam melihat Allah dengan terang. Macam duduk depan. Macam ni bandingan. Tamsilahnya. Jangan bawa pakai ni dengan makna zahir ni. Ini tamsilah. Nak kabarnya sifat-sifat Tuhan yang kita pelajari itu dalam ingatan kita tu tertumpu ke situ. Allah maha wujud. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Jelas dan terang. Tidak diganggu oleh ingatan yang lain. Itu benda ni. Itu benda ni. Jadi kenyataan kita hari ni mungkin tak gitulah. Hak pertama itu kita ada, engkau beribadah, ada.
Pada siapa kau beribadah? Kepada Allah. Ka'annaka tarahu adu adu. Seolah-olah kau melihatnya, tak ada. Kalau ada pada kita, seolah-olah kita sedang berusaha dengan orang. Itu kadang kita hari ini. Seolah-olah kita duduk sepumakai. Duduk. Kalau Abah kata, badannya di masjid, tapi hatinya di toko, kata Abah. Guru kata, guru kita guna bahasa hatinya di toko. Maksudnya sedang berusaha untuk berjual beli. Badan, mulutnya membaca itu dan ini. Badannya sudah rokok sejuk. Tapi hatinya di toko. Berapa sen, berapa ya harga dia. Sedang berurusan. Jadi yang itu yang kita tidak ada. Dan itulah tasawuf. Jadi itulah yang kita nak usahakan supaya dapat. Bukan badan kita saja yang beribadah. Bukan mulut kita yang mengucapkan. Tapi hati kita itu menghadap kepadanya. Yani ingat, bulat ingatan kita, fokus, tertumpu ingatan kita kepada ketuhanannya, sifat-sifatnya. Jadi ingatan yang paling kuat dibahasakan seperti ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Itu nak beritahu ingatan terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah yang bulat, yang tidak diganggu kepada ingatan yang lain. Itu Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, terasa wujud Allah. Ingatan tu menguasai hati sehingga hal lain tak ada nak celoh, tak ada nak celoh lagi. Itu ka'anna katara. Tapi kalau kita tidak mampu seperti ini, ada yang kurang sikit daripada itu, itu pun sudah cukup baik. Tengok dia kata apa lagi. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Namun sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, yakni tidak sampai seperti itu, fa'innahu yaraka, tapi engkau tetap merasai, mengingati bahawa engkau dilihat oleh Allah. Kita rasa ni kita diperhatikan. Hak tadi tu kita rasa kita melihat, yakni mengingati sifat-sifat kesempurnaannya dengan tawajuh, dengan tumpuan yang bulat sehingga tak ingat ke lain tu. Itu hak pertama. Hak kedua ni tak sampai situ, tapi kita tak sedar bahawa kita ni Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala dengar ucapan kita, tahu keadaan kita. Mari lintasan seperti itu, itu juga sebahagian daripada ihsan. Dua-dua ni menunjukkan hati yang ingat, hati yang sedar. Tinggal lagi tahap ingatan tu berbeza. Tahap yang paling biasa dan ini agak mudah untuk kita usahakan, kita menyedari dan merasakan kita ni dilihat oleh Allah. Ada orang takut nak buat benda ni. Ini hak jenis mengaji Usuluddin saja. Dia takut nak sekarang baca hadis ni. Takut nak menghadirkan kita ni dilihat oleh Allah. Kerana dalam otak dia bayang, kita dilihat ni seolah-olahnya Tuhan tu ada celah tu, celah ni duk tengok kita. Wadah, dia takut nak buat. Oh ni bakal ngaji Usuluddin. Usuluddin saja. Pekak Usuluddin. Ini nyakit dia lagi. Dia akan takut nak menghayati tasawuf-tasawuf gini ni. Kerana dia kata, bila ikut ajaran tasawuf, naklah kamu merasa kamu dilihat oleh Allah, dia bayang tu. Jadi nak kabar makrifat tak kukuh lah tu. Usuluddin, kalau ngaji Usuluddin saja tapi tak peracu, tak lumak dengan tasawuf, dia mari banyak kekeliruan. Untuk etikot lepas, tapi nak menghayati, dia banyak selalu banyak timbul kekeliruan. Termasuk dalam perkara ni lah, kita pernah dengar ada orang takut nak rasa kita ni dilihat oleh Allah. Kita rasa dalam akal kita selama ni, kalau kita dilihat, kita nampak tu orang tu lihat duduk mana tu, celoh ni lah. Seolah-olahnya Tuhan tu ada situ, ada sini. Melihat, tengok-lihat kita. Ini celagu dia. Celagu orang ngaji Usuluddin saja. Dia takut nama hayati ni. Padahal, kalau dia mengaji secara lengkap, kan jelas Allah Ta'ala sifatnya mukhalafah. Laisa kamitslihi syai. Jadi bahagian Allah Ta'ala tu jangan caralah. Yang penting, kalau guru saya beritahu, yang lebih penting, hubunganmu dengan Allah. Bukan Allah itu. Allah itu mukhalafah. Laisa kamitsli syai, tidak menyerupai sesuatu. Hal lebih penting, apa hubungan Allah dengan kita? Hubungan kita.
dilihat. Dilihat rasa kita ni. Nak suruh tengok ni kita ni. Kita dilihat. Yang melihat tu jangan fikir ke dia lah. Kerana dia mukhalafah tu. Tidak serupa dengan yang lain. Hak nak suruh perhatinya kita ni. Kita yang dilihat ni. Yang melihat itu tetap dengan i'tiqadnya mukhalafatuhu lil abadis. Tapi kalau dia mengaji suruh diri saja, hak ni tidak dalam takat ni. Dia mari mikir macam Tuhan duduk celah tu, duduk celah duduk tengok aku. Seolahnya Tuhan tu ada arah dia, ada tempatnya. Ini. Makrifat yang tidak kukuh. Lepas tu, usuluddin untuk i'tiqad lepas. Tapi nak menghayati tasawuf, kalau tidak mengaji ilmu tasawuf, tak peracur dengan, tak lumat dengan ilmu ni, itulah tempat dia sakok. Dan banyak perkara lain lagi. Ilmu usuluddin ni bagus, dasar, prinsip. Tapi kalau mengaji ilmu tu saja, tak gandingkan dengan tasawuf, dia akan bertemu dengan banyak masalah. Terutama dalam penghayatan macam ni. Banyak perkara. Contoh lain saya nak kabar, orang mengaji tasawuf saja, tak mengaji usuluddin yang boleh melumatkan ilmu tu, dia akan tembung antaranya bab ni. Antaranya bab masalah qada qada, apa ni? Dia suruh kita semayang, dia pula tetap kita tak semayang. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Akhir kali tak tahu pahaman ni. Pening gitu je. Yesus kita semayang tapi dia juga tadi kita tak semayang. Mana tu dokumen ni? Okey, kena ulang ayat tu lah pasal dah. Tak tahu apa nak pijak nak pegang kan. Ni. Mengaji usuluddin saja. Kena mengaji tasawuf nak pelumak ilmu tu supaya usuluddin ni nak pasang biar jelas. Atas kefahaman fahamlah. Adanya takdir, segala-galanya ditakdirkan oleh Allah. Jelaslah. Tapi bila nak pasang atas diri kita ni, mula jadi tak nak siku. Kalau kereta kau, ia pelaga belawang. Ini kau ngaji usuluddin saja. Dia kena ilmu ni usuluddin, sebab tu ulama kita dulu dia ni serangkai usuluddin tak tasawuf sekali. Sebab tu ilmu dia tu, makrifat dia tu tahqiq dengan erti jitu, jelas lekok ke mana-mana pun tak akan tembung. Contoh sajalah tapi